Dr. Khalid bin Salim, Ketua Projek Empower SIA dan pagi ini majlis dengan segala hormatnya menjemput Saudara Mama Aiman bin Husin untuk memimpin. Ya Allah ya Maha, aku kalah berbelas. Jangan kedua ibu orang tua kami. Penghargaan ya, penghargaan terima kasih yang tidak terhingga kepada PH SIA dan fungsi ya sebagai service provider kepada korban Empower SIA Academy. Okey, sebenarnya tujuan korban Empower SIA Academy ini adalah untuk membantu ya, membantu anak-anak PKP ya. Pemeriksaan SPM kita akan diaturkan, akan dilaksanakan pada ahli PIBD yang sama-sama juga hadir pagi ini. Kepada cikgu-cikgu awak kat belakang, berikan tepukan. Yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada pihak pentadbiran sekolah kerana bekerjasama kita berjumpa pentadbiran sekolah di bulan 12 tadi dalam berbincangkan pelaksanaan program ini. Sampailah bulan 2, minggu bulan 3 nak laksana, sudah PKP COVID-19 pula. Jadi program bertangguh 3 bulan dan Alhamdulillah insyaAllah menjelang Isnin pagi 20 hari bulan, program ini akan dilaksanakan secara rasminya di sekolah SMP Sedekat. Pembangunan Akademik Perak ini satu program bertujuan untuk meningkatkan prestasi akademik kepada murid-murid calon SPM tahun 2020 dengan pencapaian grade mengikut 5 subjek masing-masing: Bahasa Melayu, Matematik, Sains, Sejarah dan Bahasa Bahasa Inggeris. Jadi apa yang kita bekalkan pada hari ini, penyerahan tablet. Kita tahu waktu PKP cikgu bagi kerja rumah, bagi melalui WhatsApp, melalui Telegram, tapi kita dapat maklum balas bila dekat rumah tu berebut dengan adik, berebut dengan ada kan telefon satu, data pula tinggal RM2, data habis, banyak orang masalah, berebutlah dengan mak pula, mak pun nak WhatsApp juga, bapa pun nak pakai juga, jadi ada masalah banyak. Jadi tujuh, ini dah setengah bulan tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, bulan 1 periksa. Awak ada 5 bulan sahaja lagi untuk menghadapi SPM yang dijangka bulan Januari, tengah Januari. Jadi untuk 5 bulan ini, saya minta anak-anak semua fokus kepada SPM 5 bulan sahaja. Lepas tu rehatlah 3 bulan, huha-huha sebelum nanti. Ini apa yang UPSI boleh tawarkan kepada pelajar-pelajar yang sukses dalam SPM nanti, yang sekurang-kurangnya 5 kredit. 5 kredit ya, sekurang-kurangnya 5 kredit layak mohon ke UPSI. UPSI kita ada banyak program diploma. Kalau saya di fakulti sains sukan, kita ada diploma sains sukan. Kita ada diploma game and design, fakulti psikik, seni komputeran dan industri kreatif. Kita ada music dekat sains matematik, ada diploma sains, ada banyak. Dan calon-calon SPM yang nak melanjutkan ke peringkat diploma layak memohon. Jadi pelajar-pelajar yang 45 orang depan saya ini, saya ingin memberikan peluang kepada awak semua. Kita akan buat satu laluan khas. Laluan khas macam Mahalabiah penyelaras ada kat belakang tu, cikgu akan collect. Kita akan simpan di almari peti besi dekat sekolah dengan syarat kita serahkan balik dekat awak sebagai hadiah waktu keputusan SPM dikeluarkan nanti. Jika setiap orang tu 5 subjek ada peningkatan grade. Faham maksud saya? Saya cakapkan saya dah ambil awak punya keputusan perpecahan akhir tahun kan? Masing-masing tahu keputusan masing-masing. Waktu SPM nanti, kalau dia dapat B, SPM Bahasa Melayu dia dapat C, Bahasa Inggeris dia dapat, nampak semua dapat naik satu grade, satu grade, satu grade, ataupun sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 subjek naik satu grade,
kita akan jadikan tablet ini sebagai hadiah. Dengan syarat, dengan bensin batu-batu. Persilakan Intan dan Syuhada binti Raza. Persilakan Nur Syamini bin Syuhadi. Seterusnya persilakan Nabi Manis Narkamkan setinggi dikerjakan. Terima kasih kepada semua hadirat yang terutamanya Wakil SIR Fuksi dan SMK Sungai yang bersama dalam mencayangkan majlis kita pada pagi ini yang sepatutnya kita jadualkan bulan Mac.